Halo guys, kali ini kita akan melihat cuplikan trailer dari Jendela SMP yang tayang hari ini 22 September 2021. Nampaknya kali ini Lili sedang bersama dengan Gino. Mereka pun saling melepas rasa rindu di antara mereka, apalagi Gino. Namun di lain halnya kali ini nampak Cumi melihat kebersamaan dan kemesraan Lili dan juga Cumi. Itu yang membuat Lili khawatir dengan Cumi yang melihat dirinya bersama dengan Gino. Benar saja kali ini Cumi memberikan pilihan kepada Lili untuk memilih siapa di antara Gino dan juga Cumi. Kira-kira Lili pilih siapa ya guys? Di lain halnya kali ini Raquel mencoba mengerjai Ria dan teman-temannya dengan memberikan asap mobil yang ia kendarain. Itu yang membuat Ria semakin ngamuk terhadap tingkah laku Raquel kali ini. Namun bukan Ria kalau tidak akan membalas dendam kelakuan Raquel kali ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ria ya guys? Di lain halnya kali ini keluarga Wulan dan juga Joko saling makan malam bersama karena undangan Pak Surya. Pak Surya pun menginginkan kali ini semua berdamai dan semua akan baik-baik saja antara Bu Inah dan juga Bu Linda. Namun kira-kira bagaimanakah nasib hubungan Joko dan juga Wulan kali ini ya guys? Apalagi di antara hubungan Joko dan Wulan kali ini sudah ada Damar dan juga Raquel yang dijodohkan dengan mereka masing-masing. Semoga saja ya guys, kali ini ada jalan untuk hubungan Joko yang lebih baik lagi, walaupun nantinya ada Damar dan juga Raquel di antara mereka. Makanya saksikan terus DJS setiap hari ya guys, karena ceritanya tambah seru dan menarik. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.